Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Mawataya untuk Saiman Sudir Tanya, dan hari ini sangat istimewa sebab saya bersama dengan seorang penyanyi yang sangat sekarang popular sangat-sangat. Jampi dia, haram pun dia, dan sekarang Hajat. Hajat. Ini Dahil Husaini HH. Hai, apa khabar semua? Apa khabar Hil? Khabar baik. Abang Sudir, sihat. So hari ini saya berpeluang berjumpa dengan Hil. Kita bersama-sama kita minum ni. Boleh. Orang Melayu kan sambil saya cakap dia kena minum. So pula jangan jealous eh. Kan, sebab kita sekarang ni dekat Tovista Cafe. Terima kasih kerana menaja lokasi apa temubual kami hari ini. Kita sama-sama dengan Hil. Dan kepada peminat Hil yang sekarang tengah tengok kita secara live di Facebook Area Metro, anda boleh tulis komen ataupun tanyakan apa saja soalan dekat ruangan komen tu, dan insyaAllah saya akan bacakan. Okey Hil, soalan yes, pertama Abang Sudir. Okay. Tahniah untuk Hajat punya view yang trending untuk seminggu Hil. Dua minggu. Tak sampai 24 jam Sampai 24 jam. Alhamdulillah sebab anda semua dia menjadi trending nombor 1 2 minggu. So thank you. Amazing. Ya, amazing. Hil, kongsilah sikit Hajat tu macam mana boleh dapat idea untuk Hajat daripada Jampi, Petu Haram, Petu ni Hajat. Okey, sebenarnya lagu Jampi, Haram dan juga Hajat ni saya katakan tiga adik beradik yang direka pada waktu yang sama. Oh, yes. Dia dah dicipta lama dah. Cuma planning nak keluarkan tu je. So kita ikut susunan. Di mana Jampi adalah bermula cinta pandang pertama. So di mana di waktu mereka berkenalan dan jatuh cinta. Haram adalah di waktu stage mereka bercinta dan mengharamkan hati mereka untuk jatuh cinta dengan orang lain. Gitu. Yes. Dan Hajat adalah ke next stage di mana Hajat nak bercincinkan aku. Yes. Dan macam kita tak terfikir, tapi ialah seorang pencipta lagu of course yang kena kreatif kan. Dan macam mana Hil boleh orang kata mencari idea meletakkan Sherry Al-Haddad, Doty dan juga influencer popular Thailand daripada tu. Thailand. Sebenarnya bila saya berfikir, saya mencadangkan idea ini pada manajemen, dan manajemen juga orang kata terbuka dan suka dengan idea itu, di mana saya lebih suka, you know, I have a lots of friends yang datang daripada pelbagai size, dan kebanyakan daripada mereka saya rasa perlu dihargai bagaimana orang-orang lain juga. Sama seperti macam selalunya orang akan menggunakan macam maybe zero size model untuk tarikan music video, tapi bagi saya nak ketengahkan di mana kecantikan itu adalah sangat subjektif, di mana semua orang boleh menjadi cantik dengan cara tersendiri, terutamanya seperti yang kita boleh tengok dalam video klip tu, Sherry Al-Haddad dan Doty. Saya nak menunjukkan confident itu. Yes. As long as you confident dengan diri you, no matter what size you are, you tetap akan menjadi diri you dan akan disaingi oleh orang ramai. So jangan rasa down dengan size, rupa, bagaimana anda punya fizikal. Tapi yang penting hati dan kelakuan tu kena betul. Betul? Setuju? Yeah. Okey, kita dah baca komen-komen diorang ni. Hello Hail, handsome. Okey, tak habis pakai cermata. Okey, nanti kita suruh Hail buka. Saya minat Hail. Oh, orang bagi tanda love ni. Helena sihat. Okey, kita kita tanya pasal Helena. Hajat best goyang-goyang. Belanja Hajat dance. Kejap lagi. Kejap lagi lah. Kita suruh Hail buat Kita panggil semua kru-kru kejap lagi. Lepas tu, always smart and handsome. Thank you semua. Okay. Siapa lagi? Hi Hail, boleh buka tak spek mata nak tengok muka Hail? Kalau nak tunggu saya buka spek, kena tunggu sampai habis. Kejap. Okey, okey mana? Okey, saya memang kena tengok handphone sebab saya nak baca soalan. Janganlah kecam saya Okey. Lepas tu apa komen pasal dia tanya pasal muka tu. Tak apalah, nanti kita tanya. Okey, Hail nyanyi lagu Hajat secara live boleh? Okey, boleh kejap lagi. Dia tengok soalan live. Terima kasih Fakrul Abadi. Okey. Apa next project selepas Hajat? Yes, ini saya nak tanya. Okey. Apa next project sebab selepas Hajat? Lepas Haram tak sampai berapa bulan dah keluar Hajat. Hajat kan. For me as seseorang artis itu,
bagus untuk mereka menjadi produktif untuk karier mereka masing-masing. Tapi bagi saya, produktif tu haruslah datang dengan kualiti yang bagus. Yes. Jangan kita keluar produk yang kita nak keluar cepat tapi asal boleh je. Kalau macam saya, saya lebih prefer keluarkan produk itu dengan kualiti yang terbaik untuk saya hadiahkan kepada penyokong-penyokong saya. Okey, ni ada yang tanya, Hil makan apa suara sedap? Muhammad Fazarul. Dia makan kek mungkin? Oh yes. Tidak. Saya makan kek, saya minum, saya macam orang biasa saja. Okay. Ada pantang larang tak? Tiada, saya tak ada pantang larang, saya tak ada manjakan diri saya. So because at the end of the day it's all mindset. Macam kalau you rasa macam macam-macam ni lah. Contoh macam you tak sihat hari tu, kalau you rasa macam oh you nak demam, nak teruk sangat, so dia akan efek dengan diri you. So bagi saya, saya tak letak any pantang larang. So saya okay je dengan semua benda. Okay, video klip Hajat best. Okay. Alhamdulillah. Tak balik raya ke? Esok raya balik kampung? Yes, mesti balik. Okay. Harus. Bila Hil nak kahwin? Surya Nada ni. Soalan dia. Bila nak kahwin? Panjang tu. Okay, kalau nak ikut-ikutkan pasal like, isu kahwin ni, kalau saya cakap kalau boleh saya nak kahwin besok kalau jodoh saya dah sampai. Tapi ya, ini semua ketentuan Tuhan Allah. So kita tunggulah bila sampai jodoh saya, insyaAllah. Saya akan berbesar hati untuk memberitahu anda semua. Kan. Hil ni tinggi berapa ya? Dia tinggi tanya. Saya hanya 166. Jangan. Okey. Hi handsome, dia tanya dekat Hil. Yes. Hi Hil, tanggal spek boleh kejap lagi? Boleh. Ada tengok video live no hujan tak? Ha? Video live no hujan. Kenapa? Okey. Ni kena cari ni. Depan ni. Okey, Encik Hil, saya ada buat lagu, sudi ke nyanyi? Ada orang offer ni. Oh. Okey, Abang Hil, member saya kirim salam. Waalaikumsalam. Okey, nak dengar suara Hil nyanyi lagu baru Hajat secara live. Okey, kejap lagi. Hil ni asal mana? Saya asal daripada, saya lahir di KL tapi keluarga saya berasal daripada Negeri Sembilan Seri Meranti. So then also nantilah. Okey, ni Nurul Fadil tanya. Nak tanya, Hil nak bercincinkan siapa? Nak bercincinkan siapa? Kalau awak tanya saya nak bercincinkan siapa? Allahuakbar. Tapi ya, macam saya cakap, saya tak ada letak any preference atas siapa yang saya bakal bercincinkan. So yeah. Get you. Yeah. Hil, bila nak datang buat konsert di Perlis? Ada jemputan, saya akan datang. So jemput lah. So kena jemput. Bila Hil nak nyanyi lagu dangdut pula? Alamak, lagu dangdut. Bagi sikit Hil dekat diorang tu lagu dangdut. Lagu dangdut. Versi Hil Husaini. Tersiksa untuk mencintanya. Sikit je bagi. Okay, ni Kak Shailiza dia tanya. Okay, hello Hil dan sudi. Hai Kak. Okay, saya nak dengar Hil Husaini nyanyi lagu Jampi. Sekarang Hajat. Sekarang dah bukan Hajat dah. Jampi. Last year. Kan. Okey, bila balik kampung, rambutan manggis dah masak. Yes. Sekarang ni memang tengah musim buah, manggis, durian dan rambutan. Tapi Hil makan tak semua-semua? Semua saya makan. Bedal je? Bedal, saya bedal. Tambah-tambah kalau durian. Okey, Robayah Jamali dia kata sedap lagu-lagu Hil Husaini. Alhamdulillah. Pemata hati mana? Oh, dia orang tanya ni, Nabila Razali. Oh, di hati Hil Husaini. Pemata hati sekarang ni tengah busy mengejar cita-cita. Akan ada projek baru ke nanti Hil dengan Nabila? Yes. Okey, saya dengan ini mengatakan bahawa anda semua yang meminati Nabila Razali, tunggu karya terbaru daripada beliau yang akan menggegarkan dunia anda. Okey, salam dari Sarawak. Bila nak buat show kat Sibu? Dia orang tanya pula. Saya pun baru sebenarnya balik daripada Bintulu. Dan insyaAllah Sibu very soon. So bila saya sampai sana saya update. Alright. Okey, ni ada tanya, air hijau tu air apa je minum? Dia suruh minum kan? Minum. Kalau korang nak tahu sebenarnya rasa dia sangat sedap, so korang kena datang ke tapi tak kat sini. Korang kena rasa, this is the best. Kan. Bila Hil datang Sabah, Tawau. So, Tawau pula. Tawau. Tawau pun, insyaAllah saya akan buat Hajat Media Tour dekat Sabah dan Sarawak very soon. So
So kalau orang korang di sana, saya dah ada letak jadual saya dekat Instagram. So kalau korang ke lapangan, boleh datang berjumpa dengan saya. Kita boleh buat hajat dance ramai-ramai kan. Yeah. Okay, hell duet lah, duet lah dengan Nabila Razali pula, confirm meletup. InsyaAllah kalau ada rezeki kita orang akan berdua, tapi buat masa sekarang ni saya lebih fokuskan untuk Nabila melibatkan sayap dia sebagai seorang penyanyi solo. Penyanyi solo dahulu. Yeah. Okay, Hel, kabarnya dah ada lagu baru untuk Dato' Sri Siti Nurhaliza. Allah Akbar. Sebab Dato' Siti pun dah kongsi dekat Instagram dia, dekat Facebook, manager Dato' Siti. So bila agaknya lagu Hel ni akan diperdengarkan? Sentuhan Hel Usai ni. Okey, lagu untuk Dato' Sri Siti Nurhaliza itu pihak mereka yang akan menentukan bila nak dikeluarkan dan dikongsikan. Tapi apa yang saya bercakap dengan saya dan Ezra Kong sebagai pencipta lagu itu, sebenarnya rasa agak nervous, di mana tak sabar nak memperdengarkan kepada anda semua. Jadi terus mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting, abang sudi dah dengar dulu. So channel sedia. Tak boleh lah, dia kena eksklusif untuk peminat-peminat semua. Yeah. Kan, ya? Yang saya dengar raw. So yang sikit je. Yeah. Tapi apa saya katakan memang tercampak lah. Tercampak. Okay, hey, Dayah Nur Faizah dah. Okay, Siti Nurhaliza dah. Kena lagu tak keluar lagi. Betul. Siapa lagi Hello Saya ni nak bekerjasama? Banyak sebenarnya. Saya terbuka untuk bekerjasama dengan semua golongan artis. Tak ada, tak ada orang kata macam nak budak-budak baru ke famous ke apa tak. Sampai saya tak ada masalah. Tapi antara yang saya looking forward, kalau macam bagi artis lelaki, mungkin kalau ada rezeki saya dapat bekerjasama dengan kalau artis Malaysia seperti Anwar Zain. Saya punya antara idola saya, saya membesar dengan lagu-lagu Abang Anwar Zain. Dan ramai sebenarnya, macam maybe kalau ada kesempatan Faizal Tahir. Dan juga kalau artis-artis baru seperti Kai Baha, kita ada Syamil Erni, ramai lagi. Ramai artis Malaysia yang sangat berbakat sebenarnya. So kalau nak tanya siapa saya nak bekerjasama, banyak sangat. So kita tunggulah lagu-lagu daripada Hel Usai. Macam tahun ni pun ada banyak Hel, eh. Dan insyaAllah semua kita, kalau kita nak, semua nak ke AJL. Bagi saya, sebab AJL sahaja saya rasa pengiktiraf untuk penyanyi, komposer dan juga penulis lirik yang tinggal di Malaysia sekarang ini. So itulah kata target kita sebagai orang industri muzik untuk sampai ke tahap itu dan orang kata dihargai pada malam AJL itu. Kan. Okey, dia ada tanya, kalau berani cukur misai Hel Husaini. Janganlah. Kalau cukur misai saya dah jadi Hel dah ni. Pernah ya cukur? Pernah dahulu pada zaman saya sebelum saya menjadi Hel Husaini. So misai dia dengan ciri mata dia tu ada trademark dia. Trademark saya. Kan, sesekali je dia akan buka untuk anda. Dan so siapa tengok muka Hel Husaini tak ada ciri mata tu, maksudnya dia bertuahlah Hel, eh. No, sebenarnya kalau nak ikutkan, saya bila saya macam show ke atau apa-apa, bila saya tak pakai cermin mata, orang tak kenal saya. Ya. Yeah. So bila pakai cermin mata baru orang kenal saya dah. See? So janganlah korang suruh buka. Sebab orang akan macam was-was, macam Hel ke ni? Bukan Hel. Pernah ada satu ketika tu saya makan di kafe. So masa tu saya tak pakai spek, saya tak kenal. Lepas tu bila saya sarung je spek, semua orang macam Hel rupanya. Kuasa cermin mata Hel Husaini. So dia menjadi satu trademark. Itulah jawapan untuk persoalan anda sebenarnya. Oh, ada peminat dia kata, saya ada gambar dengan Hel masa tak ada misai dulu. Share lah kat dalam ni. Saya minta awak dengan jasa baik awak, jangan share kan bila saya tak ada misai. Okay, Kak Syaliza kata nasib baik dia tak tertipu dan terpanggil orang lain dengan Hel Husaini. Apa perasaan Hel bekerjasama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza? Okay. Perasaan saya bekerjasama dengan Dato' Sri Nurhaliza adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana saya belum pernah lagi bekerjasama dengan artis yang begitu, orang kata, dedikasi. Yeah. Dalam sesebuah lagu itu, di mana dia datang dan dia dah tahu dah
selain daripada Dayang Nur Faizah, Datuk Siti Azatuk Siti Nurhaliza adalah artis kedua yang saya rasa saya bekerjasama di mana tahap profesional dia sangat tinggi, di mana artis-artis baru perlu contohi mereka. Di mana bila datang studio, make sure dah study lagu tu, bukannya datang studio tak prepare. So better make sure datang studio dah study lagu tu, dah selami, dah jiwa tu dah ada, baru record. So you will get the feel. Yeah. Okay, Hel, since dah ada a few lagu, peminat pun nak tahu bila nak hadiahkan mereka dengan album, Hel? Album, okay. Sebenarnya ikutkan album, maybe akan datang lah. Saya akan menjadikan ia sebagai satu hadiah untuk anda di luar sana yang dah banyak menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Tapi kalau nak ikutkan buat masa dah dekat, belum lagi. Sebab saya lebih fokuskan untuk mempertengahkan single by single. Kalau boleh, saya nak setiap single tu menjadi. Itu yang paling penting. Okay. So insyaAllah akan ada lah. InsyaAllah akan ada. Itu adalah hadiah saya untuk anda semua. Okay, tadi ada tanya pasal Helena. So mungkin anda nak tahu juga perkembangan Helena sekarang. Okay, Helena sekarang ni sangat lincah dan dia dah boleh berjalan. Dah berapa tahun ni? 1 tahun 4 bulan. Oh, okay. 1 tahun 4 bulan, masa 1 tahun 5 bulan. Dan alhamdulillah dia dah boleh berjalan dengan lajunya. Biasalah kan, anak budak-budak baru dapat kaki. So, dah boleh panggil nama? Dah boleh panggil lah. Panggil apa? Dia panggil saya Yaya. Oh, okay. So, benda tu yang saya rasa benda yang sangat saya rasa semua anda sebagai ibu bapa pasti pernah merasa benda tu. Bila bangun pagi je, anak panggil Yaya, Yaya. Kadang-kadang dia bangun dulu daripada saya, kejut saya, Yaya. So cerdik dah eh? Cerdik, dia sangat cerdik sebenarnya. Okay, Hel, selain pada mungkin kita dah tahu Hel dah buat lagu, menyanyi. Pernah ada buat offer tak dapat berlakon ataupun mengacara ke? Oh, sorry, alhamdulillah. Saya ada dapat offer dan saya pernah cuba, tapi saya boleh katakan bidang lakonan juga, dan juga pengacaraan adalah bukan bidang saya. Jadi saya eksklusifkan diri saya dalam bidang industri. Industri ini adalah untuk muzik sahaja. Kalau boleh saya bukan nak kata orang kata saya kewat ke tak nak berlakon ke apa, tapi saya memang tidak boleh dan saya tak nak buat benda yang saya tak boleh buat. So better bagi chance dekat orang yang lebih berbakat dalam bidang itu. Okay. Yeah. Bagus. Okay, Hel, bila kita tahu ya, bukan saja Hajat tu bukan saja fenomena, tapi Hajat Dance pun fenomena. Hajat Dance jangka tak, Hel? No, saya tak jangka sebenarnya, sebab Hajat Dance tu adalah kerana anda semua. At first masa saya post saja video rehearsal Doty dan juga Sherry, benda tu jadi trending dan juga viral di social media. Dan orang start buat hashtag Hajat Dance Challenge, dan saya pun meletakkan benda itu sebagai satu trademark untuk saya punya every post saya. So bila orang dah start Hajat Dance Challenge tu, saya rasa macam wow, rakyat Malaysia sebenarnya begitu supportive towards local music as well. So itu yang kita nak sebenarnya. Bukannya saya nak kata macam orang kata macam stop apa, nak tiru Kiki Challenge ke apa ke, tak. Tapi saya ambilkan benda itu sebagai satu benda yang positif, di mana korang boleh mendengar lagu Hajat dan juga boleh have fun dengan cara yang lebih sopan, dan juga korang boleh jadikan ini sebagai satu senaman. And the best part is ramai orang hantar video Zumba senaman dengan pagi lagu tu, kan? dengan lagu tu dan juga step dia. Yes. Okay, daripada korang nak membahayakan keselamatan, membahayakan diri buat Kiki Challenge tu dekat kereta, baik korang buat Hajat Dance pun tak, ya? Tapi kan, jangan buat benda Hajat Dance dekat tempat-tempat yang pelik lah. Jangan membahayakan diri anda, itu je. Buat macam kawan-kawan kita yang dah pernah post tu semua, kan? Sebab for me, Hajat Dance Challenge ni adalah lebih kepada anda berkongsi rasa kegembiraan tu, moment celebrate lagu tu dengan kawan-kawan anda, sahabat anda, keluarga anda. Have fun. Just have fun and be, you know, appreciate the moment. Yeah. Yes. Okay. Hel, nyanyi lagu Jampi sikit. Belanjalah, Hel. Dia orang nak lagu Jampi. Lagu Jampi eh? Tak bersih rambut eh? Okay dah. Dan bila kau ada bagai satu misteri, ternyata dirimu bagai sudah dijampi. Yeah. Bahkanlah saya bukan seorang penyanyi. Tak apa. Saya Hel, macam mana boleh maintain badan? Saya pun tertanya-tanya. Kalau korang tahu tadi saya photoshoot dengan Hel, saya terkejut saya tengok seluar dia longgar gila. Maybe okay, kalau nak ikutkan jaga badan, saya taklah jaga badan. Tapi saya ada pergi ke gym untuk
ni lah, fitness apa semua. And itulah, macam mana sekarang berat berapa, Hel? Berat saya 53. 53 kilo helm saya ni. Ha, 53. Tapi so, dia makan ni tau, dia makan kek. Saya dia minum air manis juga, kan? Jaga kesihatan dari segi maybe gym lah, sebab macam saya sebagai seorang penyanyi juga kena jaga stamina tu yang paling penting. Dan dan appearance you sebagai seorang selebriti harus dijaga, itu yang paling penting. Okay, Hel. Kita dah sampai ke hujung siaran kita, kan? Mungkin Hel ada kata-kata Min nak pesan dekat peminat, nak say something untuk diorang. Okay. Kepada anda semua yang dah banyak menyokong saya daripada dulu sampai sekarang, terima kasih. Terutama sekali kepada Abang Sudir yang saya rasa dah banyak kali sangat interview saya. Yang terima kasih. Saya kena terima kasih kepada dia. Walaupun dia busy, dia tetap bagi waktu dekat kita. Of course lah. Kita kena ingat dari mana mulanya kita start dahulu. InsyaAllah, terima kasih. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan kepada anda semua yang masih belum dengar lagu Hajat, jangan lupa untuk dengar lagu Hajat di semua digital platform. Sila support local music, download yang original untuk support kita punya artis-artis Malaysia. Yes. Dan have fun dengan Hajat Dance. Betul? Ya. Kau nak tengok Hel buat Hajat Dance ke? Jangan. Kalau kau nak tengok, saya akan pasang lagu dia. Saya ada lagu sebab saya beli tahu lagu dia. Dia tak boleh buat seorang, dia kena buat beramai-ramai. Okey, kita panggil staff dekat dalam ni untuk boleh, kita buat boleh. Hajat Dance. Saya akan ajak anda semua dengan staff, kalau staff-staff ni join saya. Jom, kita boleh saya nak minta tolong kru saya hari ini untuk panggil kawan-kawan dekat dalam itu buat Hajat Dance sekali. Bawa undang betul. Saya ada lagu dia tau. Ini yang kita mahukan, kita support local music, local talent. Jom, kita postkan dulu. Jom kita buat Hajat Dance. Come. Alah, simple je. Saya akan ajar dengan cara yang okay. Ini kita panggil. Come. Apa? Bang, jom. Jom kita kan. Okay, kita akan buat Hajat Dance sekejap lagi. Selalu kita tengok pengalaman Hel buat. Okey ni. Belakang-belakang lagi. Jom. Kam, boleh jalan saya, jangan risau. Sekejap saya tarik lagi. Okey. Jom. Sini. Saya akan menyanyi dan korang ikut saya. Okey. Masuk kat sini. Masuk lagi. Sambil pakai saya pun boleh. Lepas sikit eh. Sini boleh, belakang sini boleh. Okay, kita tekan in progress. Apa, saya rasa saya nyanyi je. Boleh? Okay. Oh. Ready? Ya? Okay, tangan dia senang je. Tangan dia macam ni. Sini. Okay, boleh. Empat. Sekejap, kiri. Empat. Dua. Belakang. Dua. Empat ke sini kan. Dua. Belakang. Sini kita akan main ke belakang. Oh my god, kita akan main ke sini dan kita pusing balik ke depan. Okay, ready? Kita try. Wah, jadi tersiksa untuk kau mencintanya. Ya, yeah. Kedua tempat mencinta belakang. Ya, yeah. Untuk tersiksanya. Terpaksa atau rela janjikan bersama. Bila tiba waktu kamu harus bercincinkan aku. Yeay, terima kasih. Belum habis. Letakkan pinggang. One, two, three, four. Yeah. Jumpa lagi, bye. Thank you guys.